Terima kasih karena sudah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk datang ke press screening film kami yang tidak sabar ingin kami tunjukkan kepada teman-teman, Siksa Kubur, produksi dari Kamen's Pictures. Kami mohon maaf, sebenarnya hari ini kita menerima RSVP pas 300 tempat duduk, 300 seat, tapi ternyata ada yang kelebihan dan dengan rendah hati kami mengundang teman-teman yang hari ini tidak dapat tempat duduk untuk tetap bisa mengikuti press conference dan nanti jam 9 bisa mengikuti pemutaran film. Tanpa berpanjang-panjang, inilah film produksi pertama dari Kamen's Pictures, Siksa Kubur. Selamat menyaksikan. Bayi ya, sudah ada film horor Indonesia tahun 34 yang berjudul Dua Siluman Ular Putih and Hitam. Itu adalah film Indonesia pertama yang bisa diekspor ke Singapura pada waktu itu. Demikian juga dengan film-film horor sebelum zaman kemerdekaan termasuk Tengkorak Hidup. Bukan saja diterima oleh masyarakat luas di Indonesia, local audience, tapi juga bisa diekspor ke luar negeri. Karena apa? Karena memang Indonesia yang sangat beragam sekali, suku bangsanya ada ratusan. Setiap suku bangsa melahirkan folklore mereka tersendiri, mitologi, urban legend, dan sebagainya. Sehingga menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa, negara yang memiliki kepustakaan horor yang sangat besar sekali. Dan kalau misalnya kita membuat assessment, kan sering orang bilang kita harus jadi negara yang bisa mengekspor pop culture sehingga kita bisa menguatkan soft power kita ke luar negeri. Kalau kita lihat sekarang negara-negara lain, mereka memasukkan pop culture mereka ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia, baru kemudian mereka bisa memasukkan produk-produk mereka. Seperti misalnya Korea, mereka kita kenal lewat K-pop mereka, K-drama dan sebagainya. Baru mereka memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia untuk produk-produk mereka. Dan Indonesia, kalau mau kita bikin assessment, yang paling besar itu adalah kepustakaan horor, teman-teman. Karena apa? Karena memang karakter cerita horor kita itu luar biasa banyak sekali. Dan memang, kalau misalnya kita menganggap ini adalah sesuatu yang penting, kita harus membuatnya benar, jangan itu-itu saja. Harus fresh, karena kalau tidak nanti akan ditinggalkan oleh audience film horor kita ini yang sangat kita hargai dan menjadi aset kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ekonomi kreatif yang sangat besar dalam bidang film. Makanya, Siksa Kubur itu kita maksudkan untuk menjadi sesuatu film horor yang berbeda dari yang sudah ada. Jadi kita ingin menawarkan sesuatu yang lebih. Dari segi penceritaan, dan kita ingin ketika orang menonton film Siksa Kubur ada kebaruan di situ. Jadi kebaruan akan jadi kata kunci untuk bisa membuat sebuah industri yang sustainable. Mudah-mudahan begitu ya, Mas. Terima kasih. Pertanyaannya tuh kenapa subtitle? Soalnya bacaannya kan jadinya filmnya meta banget tuh daripada film yang emang lurus aja nih. Gitu. Itulah interactivity yang kita maksudkan. Interactivity yang kita masukkan adalah apakah kita akan bisa berserah atau tidak untuk percaya gitu. Karena orang-orang kalau tidak berserah tidak akan percaya. Jadi tergantung kita ketika menonton film kita percaya atau enggak. Saya ingin itu adegan di dalam kubur itu dilakukan secara detail dengan teknologi yang seperti apa gitu. Okay. Yang tanpa spoiler ya, jangan di. Karena kalau misalkan ini memakai teknologi yang canggih lagi mungkin akan lebih mengerikan. Iya. Karena terima kasih. Gimana Mas Pak? Terima kasih. Di dalam memang kita berusaha untuk membuat film ini kan tagline-nya Anda akan percaya. Jadi kita mencoba untuk menggunakan praktikal. Jadi sebagian besar yang kita tonton tadi adalah praktikal. Jujur mungkin nyarinya susah ya. Betul. Di Ragunan udah enggak ada lagi. Iya, betul. Tapi sebagian besar kita gunakan practical effect supaya hasilnya organik dan realistis. Nah itu ide ular yang tujuh kepala itu dari mana, Mas? Oh, semuanya dari hadis. Kita nggak ngarang-ngarang. Semuanya nggak ada yang ngarang. Semuanya dari hadis. Nah itu saya ingin tahu dapatnya dari mana aja, Pak? Risetnya apa? Tinggal di Google sih, Mas. Sebenarnya sejauh akro gitu. Google sejauh akro. Sebagai orang Islam akan sangat familiar dengan itu sebenarnya. Mas, dia bertanya apa buat saya? Ya saya ingin. Maksudnya memainkan peran ini berbeda sekali dengan peran-peran yang lainnya, gimana menurut Mas Reza? Terima kasih. Nah, dari film-film sebelumnya ya itu kayaknya credits to directornya kali ya, memberikan saya peran yang berbeda, dan karena Bang Joko sendiri yang nulis, Bang Joko juga ada, pasti mungkin ada beberapa film saya yang
ditonton juga jadi tahu gitu, untuk memberikan saya sesuatu yang baru dan berbeda. Ya senang dan bahagia bisa terlibat di sebuah film yang memberikan saya ruang untuk mengeksplorasi sesuatu yang mungkin belum pernah atau berbeda dengan eksplorasi-eksplorasi saya sebelumnya, gitu sih. Jadi saya belum nonton filmnya, gitu. Kami semua belum nonton. Kami semua belum nonton filmnya yang ada di depan anda-anda ini. Jadi tapi ya, very happy. Ini kita kayak dapat spoiler barusan dari teman-teman justru. Ah, ada yang kepala ini, tapi kita belum tahu. Tapi terima kasih mas pertanyaan. Thank you. One on one hanya sama Bang Joko dan sama karakter. Kalau aku bersama dengan Kariza, sedangkan kalau misalkan aku bersama dengan Muzaki gitu. Jadi ya mungkin memang disalurkan melalui iya, betul. Sang penciptanya film Siksa Kubur. Thank you to Bang Joko. Ya. Jadi mungkin Bang Joko juga yang melahirkan dua karakter ini bisa menyatu di dalam film sih. Aku rasa itu yang akan membuat pengalaman nonton menjadi sangat menarik karena lebih personal ke masing-masing. Karena kadar kepercayaan kita berbeda, pandangan kita terhadap hidup dan terhadap diri kita berbeda. Jadi kepinginnya ini yang akan jadi diskusi ketika kita selesai menonton sesama kita yang udah nonton atau kepada orang-orang yang kita anggap enak untuk diajak diskusi. Gitu ya. Kita syutingnya itu 28 hari sebenarnya. Nggak banyak karena kita bukan film yang penuh dengan luxury, tapi efektif banget karena kita syutingnya juga sangat efektif, jadi nggak ada waktu untuk memperhatikan hal-hal yang nggak gitu. Tahu-tahu udah selesai aja karena udah terlalu keras bekerja. Teman-teman, sebuah kehormatan bagi kami teman-teman bisa hadir hari ini meluangkan waktu untuk bisa menonton Siksa Kubur. Mudah-mudahan bukan cuma jadi tontonan tapi juga bisa menjadi bahan diskusi paling tidak untuk teman-teman bersama teman-teman yang lain. Terima kasih dan kita foto dulu yuk.